kita sedang meminta Kementerian Pan-RB untuk mengelis dan menyampaikan kepada Komisi 2 untuk sama-sama nanti kita evaluasi dan kita kaji dari sekian banyak lembaga yang akan dibubarkan, mana yang memang bisa paling dulu kita eksekusi. Sambil juga kita pikirkan nanti mereka-mereka yang selama ini ada di apa lembaga atau komisi tersebut. Pasti kan ada PNS-nya, ada banyak sekali kan. Nah, itu nanti gimana cara penanganannya. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!